بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له، وكفرت بما سواه. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيز العليم، عدل كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. ودهر الظاهر أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surah Barah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Hajah, para ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dapat kita sama-sama menunaikan solat berjemaah, seusai kita sama-sama mengintip mutiara-mutiara ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa untuk kita sama-sama mana-mana yang belum beriktikaf, beriktikaflah dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan niat iktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seusai kita sama-sama mengintip mutiara-mutiara ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar kita tuntut. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut ini akan memberikan panduan dalam kehidupan kita, hidayah, petunjuk dan inayah, supaya Allah memberikan kita jalan yang lurus menuju kepada-Nya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi diri kita melalui ilmu-ilmu ini ketika mana kita berada di alam barzah nanti. Dan kemudian apabila kita dibangkitkan nanti, ilmu-ilmu ini akan melindungi, akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia akan memberikan syafaat atas orang-orang yang mengamalkannya insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Jawahar Mauhum Au Bihadil Qulub. Nabi Hadil Qulub itu surat berapa ya? Sampai ke surat berapa? 16 17 dan setengah riwayat ni. Ya, maka sayur gear ni, maka seyogianya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata ya la ilaha illallah kerana hadis yang tersebut. Apa yang disampaikan oleh pengarah kitab. Qala al-musannif anafa'na bihi bi 'ulumihi bi darain amin. Dia mengatakan bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata ya la ilaha illallah kerana hadis yang tersebut. Dan lagi riwayat daripada Nabi SAW, iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhira kalamihim la ilaha illallah. Faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma asha alfasanatin ma su'ila an zambin wahidin. Dan artinya, buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu la ilaha illallah dan akhir kalam mereka itu la ilaha illallah. Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup ia 1000 tahun tiada di dunia, ya, tiada ditanya akan dia daripada sesuatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Jadi hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW ini
iftahu ala sibyanikum, maknanya buka permulaan dalam dalam kehidupan manusia ni, lahir keluar sahaja, iftahu bukakan, ala sibyanikum, ke atas kanak-kanak, anak-anak awal kehidupan kanak-kanak ini, kalamihim la ilaha illallah, pertama perkataannya ajarkan dengan perkataan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mula-mula sekali turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan-perkataan mengingatkan kepada kita apa? Kita mesti jangan lupa kepada ilmu yang kena masukkan, iaitu ilmu berkenaan dengan Allah. Ha, mulakan, masukkan permulaannya ialah dengan la ilaha illallah. Tengok, permulaan ayat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Iqra. Maknanya Allah perintahkan Nabi Muhammad, perkataan yang mula-mula sekali yang dibaca ialah iqra, suruh masukkan, bacalah, bacalah kalamullah, bacalah daripada ilmu-ilmu Allah ini. Iqra, apa yang kena baca, apa yang kena masukkan di dalam diri anak-anak kita, permulaan iqra, bacalah. Ha, bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Kita selalu baca iqra sahaja. Ni iqra, Nabi wahyu pertama iqra. Kita lupakan dengan bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Maknanya apa sahaja ilmu berkaitan dengan Allah, la ilaha illallah, permulaannya ialah iqra. Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Baca dengan nama Tuhan. Maknanya ilmu yang perlu dimasukkan di dalam diri seseorang ini ialah pertama sekali baca dengan nama Tuhan, bukan dengan benda-benda yang lain. Kita ajarkan dengan lagu, kita ajarkan dengan macam-macam lagu. Kalau zaman-zaman dulu nak dodoikan anak, dia macam-macam lagunya kan. Kan, ni dodo-dodo-dodo-dodo-nya macam-macam dah dodoin. Ini yang kita nak ajarkan kepada anak kita. Kemudian kalau kita dah memahami konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, yang kena masukkan itu ialah ismi rabbik. Bismi rabbik maknanya dengan nama Tuhan kamu. Apa-apa sahaja yang berkenaan dengan Allah. Itu kalau kita ni orang-orang alim, dia apabila anak dah sampai umurnya baligh dan mumayyiz, mumayyiz, baligh dan mumayyiz. Mumayyiz tahu apa makna mumayyiz? Baligh tu apa, mumayyiz tu apa? Ada orang dia dah baligh tapi dia belum mumayyiz. Ada orang dia dah mumayyiz tapi dia belum baligh. Boleh tak? Mumayyiz, baligh, ini benda biasa yang perlu kita fahami. Mumayyiz, baligh, baligh, mumayyiz. Ada orang dia tak baligh, dia tak mumayyiz. Kita sekarang baligh ke tak? Dah baligh ke belum? Dah, mumayyiz tak? Ada orang dikata apa, bila ditanya kenapa tak solat, kenapa tak sembahyang, saya belum balik, dia cakap. Umur dah 30 lebih, dah balik ke belum? Umur dah 30 lebih, kenapa tak solat, saya belum balik lagi. Kenapa tak balik, umur dah 30 tahun, dia cakap. Ustaz kata orang yang balik, dia mimpi, saya tunggu sampai sekarang tak mimpi-mimpi, dia cakap. Ini yang tak balik-balik sampai umur 30 tahun tak solat, tak nak solat, tu sebenarnya alasan dia. Nak tunggu mimpi, mimpi apa nak tunggu? Balik ni maknanya sampai. Sampai. Bila dah balik, mumayyiz. Mumayyiz maknanya mayyaza, bahasa Arab. Mayyaza maksudnya ialah beza. Beza maknanya seseorang yang mumayyiz, dia boleh membezakan
yang mana baik, yang mana buruk, yang mana kotor, yang mana bersih. Beza ni, nak membezakan sesuatu menggunakan apa? Menggunakan akal. Maknanya orang yang tahu nak membezakan ni adalah orang yang berakal. Ni baik, ni buruk. Kalau dah tua-tua tak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Mana baik, mana buruk. Maghrib-maghrib orang pergi masjid, orang sembahyang, orang mandi, orang bersiap-siap maghrib-maghrib. Ni ramai orang maghrib-maghrib semua kat pasar. Mana baik, mana buruk. Kat pasar sesak. Saya sebelum lepas SPM nak tunggu sambung belajar. Saya kerja dekat tunggu lah cari duit. Saya kerja dekat tepian Teperau kat bandar. Bukan lepas SPM. Saya sejen tinggi agama tu. Lepas biasa sejen tinggi tu kan kita kena tunggu nak sambung belajar. Nak terbang, kita tunggu kat situ, cari duit lah, kerja kat situ. Kerjanya ambil order je, lap-lap meja ambil order je. Kerja daripada sebelum lepas asar, sebelum maghrib sampai pukul 2 pagi balik. Kerja. Bila saya perhatikan, waktu yang paling ramai orang, waktu azan maghrib. Paling ramai. Tapi sampai sekarang kat mana-mana pun kedai makan, waktu azan itulah yang paling ramai. Kat sana memang tumpuan. Memang tumpuan. Sebelahnya tu masjid, Masjid Sultan Bakar. Azan tu paling kuat kat situ. Tapi waktu itulah paling ramai. Waktu itulah tak menahan tangan. Sampai waktu tu maghrib satu jam tu tak cukup tangan. Nak ngelap, nak ngangkat, nak... Kita nak sembahyang, memang kalau bosnya, bos yang bukan Islami, bukan orang-orang yang suka kepada agama ni, memang dia tak kasi. Sekejap je kerja. Tak, awak, kalau nak sembahyang, awak duduk masjid, jangan kerja di jaga. Dia ingat dunia ni boleh pisah gitu. Jadi, kita tengok, ini memang waktu-waktu yang, waktu ini memang orang... Bukan nak kata orang ada akal, orang tak ada akal pun tetap dia akan pergi kat situ. Syaitan punya kerja. Kemudian, dan setengah riwayat, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah, barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga ia, yakni serta orang yang dahulu-dahulu masuknya. Yang tadi anak, anak mulakan permulaan dengan la ilaha illallah. Orang-orang dulu, orang-orang alim, bila anaknya cukup balik, ni yang saya nak sampaikan tadi, umur dia balik, dia tahu anaknya balik, mumayis, dah mumayis. Biasa kalau dah balik, mesti mumayis lah. Belum tentu. Mumayis tadi, apa dia boleh bezakan? Yang mana baik, yang mana buruk, betul tak? Biasa umur mumayis berapa? Umur manusia ni mumayis, tahu nak bezakan baik dengan buruk, berapa? 20 tahun, 10 tahun, 10 tahun, lebih kurang 8 tahun dah tahu nak bezakan yang mana buruk, yang mana baik. Itu namanya mumayis. Ada orang mumayis tapi dia belum balik, belum sampai umur dia lah. Ada orang dah balik, dia dah balik tapi dia tak mumayis. Ini orang tiga suku lah. Orang tak betul. Maknanya dia tak dapat taklifan. Tetapi ada orang yang dah mumayis sampai umurnya dia balik, ini dia akan menanggung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dia tanggung, itu namanya mukallaf. Dia ambil taklif, itu namanya mukallaf. Seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Dia dah sampai umur dia, dia mumayis, akal dia cukup ada. Orang begini. Jadi orang alim bila sampai dia umur balik anak, dia akan panggil, dia akan bacakan ataupun dia akan ajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dikatakan permulaan.
Permulaan dia dah mula pegang tanggungjawab, dia ajarkan. Walaupun dia dah tahu, kat sekolah dia dah belajar, apa semua dia dah tahu. Sebelum ni dah pernah diajar tahu. Tapi waktu dia cukup balik, sekarang dia dah tahu, anaknya dah balik. Dia dudukkan depan, ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, ini perbuatan para anbiya. Dia nak tahu anak dia teruskan apa. Dia nak pastikan anak dia meneruskan apa. Para nabi, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, dia tanya dalam Al-Quran, ma ta'buduna min ba'di. Maknanya dia pastikan, selepas ini wahai anak-anakku sekalian, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah selepas aku tak ada ini, apa yang kau sembah. Dia pastikan anak dia lepas ni mesti sembah apa. Ma ta'buduna min ba'di. Balik rumah, kita pastikan, anak dah sembahyang belum? Ma ta'buduna min ba'di, maknanya umur dia baligh aja, wahai anakku, konfirmkan diri kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana para anbiya mengajarkan, apa yang kau sembah? Confirm dahulu. Dia dah dengar semua, anak-anak semua mengatakan, kami akan berada dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia akan dalam keadaan Islam sampai mati, tetap dengan Islam. Baru dia rasa puas. Kita mata kuluna min ba'di, ramai banyak macam gini. Nah, bukan mata abuduna min ba'di, dia tak tanya pun apa yang kau sembah selepas ini. Nah, dia banyak tanya, makna mata kuluna min ba'di, apa yang kau makan selepas aku tak ada. Mata kulun, tak kulun, apa yang kau makan selepas aku tak ada. Maknanya harta cukup tak? Ni bapa dah nak mati ni, cukup tak hartanya? Tanah cukup tak? Rumah dah siap tak semuanya? Ni kita, kita perlukan yang ini, berbeza dengan para anbiya. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah, barang siapa yang pada akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat? Mankana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tengok hadis yang sebelum ni Mankana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang permulaan perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir perkataannya ialah la ilaha illallah, thumma asha, kemudian dia hidup, alfasanatin, 1000 tahun, ma su'ila an zambin wahidin, tidak ditanya sedikit pun mengenai dosanya walaupun satu. Dosa apa? Dosa kecil. Maknanya, orang di sini, ulama menyatakan, bila barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir kalamnya, dia tetap akan masuk surga walaupun dia ada dosa. Dia ada dosa, dia tetap akan masuk surga. Macam mana? Iaitu dia akan masuk neraka dululah, dibersihkan segala dosa-dosa, kemudian barulah masuk ke dalam syurga. Tapi yang pasti ketika mana dia mengucapkan la ilaha illallah, tempatnya adalah syurga. Ni la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah. Ini ucapan kita, la ilaha illallah, selalu gitu dia. Jadidu kalamuhum bila ilaha illallah, jadidu imanahum. Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Selalu barukan iman kamu dengan la ilaha illallah. Iman Yazid Wayangkus, iman kejap naik kejap turun, kejap naik kejap turun. Perbaharuilah iman kamu dengan
La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah dia ada isinya sebab dia dipanggil kalimah iman. Dan saya telah katakan sebelum ini, kalimah iman maknanya kalimah ada keyakinan dan kepercayaan, iaitu di dalamnya ada la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan Allah. Mesti ada di dalam diri kita kalimah iman. Mesti kalimah ini berlandaskan kepada tiga prinsip yang ulama katakan al-qasdu fil qalbi. Maknanya bila kita ucap ya la ilaha illallah, dalam hati mesti ada qasad, niatnya. Dalam hati al-qasdu bil qalbi wal-lafzu bil lisan, lafaz dengan lidah, kemudian wa'amalun bil jawarih, dan dilakukan dengan dengan anggota. Ini orang yang biasa dengan perkataan la ilaha illallah, dia boleh sampai bila akhir kalam masa nak nazak tu dia boleh dapat. Siapa-siapa yang biasa, ulama banyak kata seorang itu dia akan mati mengikut apa yang dia suka. Dia suka macam mana? Waktu dia menyukai kepada kalimah iman ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab bila kita sebut je, kenapa dikatakan iman, kalimah iman, dia boleh memperbaharui. Setiap kali perkataan kita mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hati kita, kita semakkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dalam perbuatan kita, kita amal ini hanya kerana Allah. Perkataan kita semata-mata kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Dia meningkatkan iman. Sebab itu dikatakan jadidu, perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Kerana setiap kali kita mengucapkan perkataan la ilaha illallah, bertambah iman. Kalau kita mendalami mengikut keimanan kita tadi, la ilaha illallah baru iman, la ilaha illallah baru iman kita terus naik, naik, naik. Tapi kalau la ilaha illallah lama lagi, la ilaha illallah tak ada apa, kosong. Itu ganjaran, ada ganjaran. Manja abil hasanati, apa-apa kebaikan Allah akan tetap bagi ganjaran. Ganjaran tetap ada, namun isi dia kosong ataupun ada isi. Durian, durian juga buka-buka tak ada isi. Cium bau, kalau beli dikira tak dalam isi? Dia tak kira. Tak. Dia timbang ada kulit, ada bau. Jual. Buka-buka tak ada. Isi tak ada. Tak ada apa pun, biji saja. Jadi nilai dia bagaimana? Tak ada, tak ada apa isi pun. Begitulah kalimah la ilaha illallah, mesti kena ada isinya. Macam mana kita boleh nak dapatkan isi dia? Macam mana? Ini dalam sikitlah. Macam mana kita nak dapatkan sampai mendalam isi dia, macam dia jadi jadi memperbaharui iman kita. Setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maknanya kita meletakkan dalam perkataan ini Allah inilah segala-galanya. Hidup kita ni, hidup kita, hidup kita, mati kita, hidup kita ni, siapa yang hidupkan kita? Waktu kita memahami kalimah ini, kita tahu semua. Dan kita memahami segala-galanya. Sebab kita nak dapatkan kefahaman ini susah. Namun ketika kita mempelajari benar-benar kalimah iman ini, akhirnya jadi iman kita, ya Allah, segala-galanya Allah sahaja. Allah je. Hidup, kita hidup ya sekarang. Dulu kita hidup ke dulu kita mati? Ni saya dah beritahu. Dulu kita hidup ke dulu kita mati sebelum ni? Kita mati. Sekarang kita hidup. Akan datang kita mati. Yang hidupkan siapa? Allah. Yang matikan siapa? Allah. Ini benda yang kenapa kita selalu sebut, dia adalah perkataan yang biasa. Kita sebut, siapa yang bagi kita makan?
Allah. Siapa bagi kita minum? Allah. Ini perkataan biasa. Kalau luar biasa, kita pun susah nak kata. Betul ke? Aku tadi makan, orang bagi. Aku tadi minum, orang bagi. Ada orang kata apa? Ada orang katalah, oh, kalau tak ada BN, tak okey lah hidup kita ni. Tak senang. Dialah yang menyelamatkan kita. Tiap-tiap bulan dia bagi beras, tiap-tiap bulan dia bagi susu. Ini contoh je lah. Jangan marah. Ini contoh je. Ini maksud di sini ialah yang saya nak katakan, ada orang berfahaman sebegini. Kalau kita tak dapat bantuan, siapalah kita? Saya dah katakan, cuba kita boleh bayangkan tak, makanan yang kita dapat ni, satu makanan beras ni, daripada mana sebenarnya beras ni? Beras. Boleh terbayang tak kita, beras ni hantar daripada Syam. Macam mana Allah telah tetapkan sabiji beras tu nak masuk ke dalam perut kita? Allah tetapkan, Allah tuliskan, punya data, dia tumbuh dekat tanah mana. Data ni cukup. Dia tumbuh di tanah mana? Contoh dekat Siam. Dekat Siam lah. Kemudian keluar, kemudian dipetik, kemudian dihantar ke kilang mana, ke kilang mana. Lepas tu packing kat mana, kemudian import ke mana, ke mana, ke mana. Akhirnya sampai ke kedai, akhirnya sampai ke rumah kita, kemudian sampai kat pinggan. Pernah tak kita terbayang yang jauhnya dia datang, yang Allah bagi ketetapan tu jauh datangnya? Pernah tak kita terbayang benda ni? Sebab yang kita nampak ialah kebiasaan. Oh, orang bagi aku makan tiap-tiap bulan, orang hantar sumbangan untuk aku tiap-tiap bulan. Ini yang kita nampak. Allah bagi ketetapan tu jauh. Ikan, ikan dia mana? Lagi ikan dalam tin kita beli, sardin, entah negeri mana, entah. Tapi ketetapan Allah sejak azali lagi, Allah dah tulis tetap dia tu dekat lautan mana, kemudian dipacking masuk kat tin mana, kilang mana, akhirnya jauhnya pergi sampainya dekat kita. Yang depan mata kita kilang buat sardin ni, perginya kat negeri lain, negeri, negara yang jauh. Kenapa dia tak pergi kat depan kita? Orang tu tak hantar. Betul. Ni sumbangan kilang, ambil. Tak ada. Semua ini kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jauh pandangan, jauh perjalanan Allah berikan untuk kita. Bukan yang kita fikirkan dengan akal kita. Oh, situ depan mata nampak, itu sahaja. Ini akhirnya bila kita makan, kita makan masuk dalam perut kita. Siapa sebenarnya yang bagi kita hidup? Makan nasi, beras, lauk, sardin. Habis tadi saya makan, tadi mula-mula lapar sangat, rasa macam dah nak mati. Saya makan, sihat balik. Jadi yang menghidupkan aku ialah makanan. Betul ke? Ada orang tak makan, tak nak makan, merajuk, merajuk, tak nak makan. Saya tak nak makan, tak kira lah, anak dah budal semua telur tembakul, saya tak dapat. Merajuk, masuk pintu, kunci. Satu hari tahan, kan, anak-anak dah ketuk, mak makan mak, dia pun tak nak. Masuk hari kedua ketuk, mak makan mak, tak nak keluar juga. Masuk hari ketiga ketuk pintu. Seminggu, anak-anak dah risau lah. Dah seminggu ni, tak nak makan. Anak seorang ni pergi terajang pintu, terbuka lah pintu, tengok mak ni dah lembik betul. Hoi, panggil adik-adik semua, sediakan makan, cari air apa semua sediakan. Sampai maknya dah lembik itu, nak disuapkan. Mak makan mak, dah lembik macam dia nak mati. Takkan merajuk pasal telur je pun tak nak makan, dah nak disuap, tetap tak nak. Tutup mulut, tak nak makan juga, tak kira. Dia punya istiqamah dia, dia Allahu Akbar. Tapi apabila biarkan dia pingsan, angkat dia bawa pergi hospital,
masuk air, makan juga, hidup juga. Kita halang-halang diri kita, tak nak makan sekalipun, tetap Allah bagi ketetapan. Ini semua Allah bagi kan. Melalui perkataan ni, yang kita, kalimah yang kita sebut ni, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak, yang layak, tak ada siapa yang pemberi rezeki, siapa? Allah. Siapa yang menjadikan sehat kita, kuat kita, bernafas kita, makan cukup semua, makan. Ada orang asyik fikir makan, sebab manusia ni dia punya kebiasaan ni, dia rasa tak cukup. Nak bagi orang ni, dia rasa tak cukup, diri dia tak cukup, sebab tu dia tak nak bagi orang. Minta selalu dengan Allah, minta banyak-banyak, sebab dia rasa tak cukup. Sebab manusia ni sentiasa rasa tak cukup aja. Lepas tu Nabi kata, kalau dah diberikan satu gunung emas, nak yang dua, cukup tak? Tak cukup lagi, nak yang tiga. Cukupnya bila? Sumat tangan mulut dia, cukuplah. Waktu itu dia cukup. Sebelum tu dia tak cukup, tak cukup, tak cukup. Ini manusia, dia tak akan cukup. Maka ketika mana kita melihat perkataan yang dikatakan oleh Nabi, la ilaha illallah, ini boleh memperbaharui iman kita, kita membaca kalimah ini dengan penuh qasdu fil qalb, dalam hati kita, kita menghayati betul, tiada Tuhan yang layak kita sembah. Tuhan nilah yang bagi rezeki kepada aku, Tuhan nilah yang menghidupkan aku, Tuhan nilah yang matikan aku. Rezeki kita ni sebenarnya cukup ke tak? Cukup? Macam mana boleh tahu cukup? Saya juga boleh tahu cukup. Yelah cukup, sebab Nabi dah beritahu waktu mana malaikat tiupkan roh, wa nufikha fir ruh, ditiup je roh, Allah perintahkan, wahai malaikat, tuliskan rezeki dia. Maknanya dah ada tak tu? Cukup. Habis rezeki, matilah. Masa ada rezeki, tengah hidup ni. Ketetapan Allah tu ada tak? Ada. Yang kita takut kenapa? Sebab kita tak fahamkan la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah, kita tak fahamkan. Waktu kita memahami la ilaha illallah, Allah semua yang bagi. Patut eh, kita baca, kita sembahyang sunat duha tu sebut apa? Baca doa dia apa? Allahumma inna duha aduhauka, wal baha abahauka, wal jamal jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qurrata qurrataka, wal ismata ismatuka. Allahumma inna rizqi fis sama fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki itu ada kat langit, turun. Maknanya dah ada dah rezeki. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dekat bumi, keluarkan. Kita minta dengan Allah, rezeki untuk kita dah ada, ketetapan tu dah complete. Wa in kana ba'idan faqarribu, ya Allah, kalau dia jauh, dekatkan. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, kalau susah sangat nak dapat, mudahkan. Wa in kana haraman fatahhiru, kalau kotor, ya Allah, bersihkan. Nampak? Ha, bukan cari sampai, ya Allah. OT ni tak kira OT. Betul tak? OT. Orang eh, dia rasakan rezeki itulah yang mencukupkan dia, maka dia nak OT dan terus OT. Malam, mana kat kabarah tak ada pun, mana pergi, aku OT. OT. Sebab apa? Tak cukup. Rumah kau belilah, rumah dah ada sendiri, aku tak ada rumah sewa. Terpaksa OT. Ah, baiklah OT. Nanti kalau dah dapat beli, datang surawat. Datang-datang rumah dah ada dah, dah beli dah. Alhamdulillah, ni berkat doa kawan ni kan. Habis, bila nak datang surau? Nanti dulu, rumah je ada, isi dalam. Perabot tak ada, sofa tak ada, TV tak ada. Habis macam mana? OT lagi lah. OT lagi, nak tambah duit. Ha, dah OT, cukup. Cukup tahun dah ada. Sofa ada, TV ada, aircon ada, katil. Apa? Tiga kaki tinggi, tilam. Okay. Tinggi.
Kita datang, ada dah. Saya dah ada rumah, Prabu Dhani datang lah. Datang. Wah, cantik rumah. Aircon pun ada. Bila nak datang surau? Nanti dulu. Motor tak ada lagi. Macam mana datang surau? Ha, habis tu nak buat macam mana? Oh, diri. Sebab dia rasa tak cukup, betul tak? Manusia dah dapat motor, nak kereta. Lepas kereta, nak bas. Lepas bas, nak apa? Kapal terbang. Lepas apa terbang? Langit dia nak, bumi dia nak, semua dia nak. Ini manusia. Kerana dia tak memahami la ilaha illallah. Fahami dan masukkan di dalamnya. Masukkan la ilaha illallah. Waktu kita memahami, Allah dah tetapkan semua. Kerja kita apa, Allah dah tetapkan. Allah perintah mereka, tuliskan apa kerja dia, apa rezeki dia, ajal dia. Ini Allah dah tetapkan. Apa kita nak takut? Kita takut benda-benda yang macam ni, yang macam gini kita takut. Betul tak? Takut macam mana? Tak apalah, kita lupakan. Saya dah terlepas tadi, sensitif tu. Yang ni nanti sensitif lagi, bahaya. Okey, kita teruskan kitab. Jadi kalimah la ilaha illallah, masukkan dalam. Baca, masukkan ke dalam. Al-qasdu bil-qalb. Maksudnya itu masuk ke dalam. Waktu sunat asyhadu an la ilaha illallah. Angkat asyhadu an la ilaha illallah. Mata sunat tengok ni, jari. Yang lain mata sunat tempat sujud. Tapi waktu tahiyat, mata sunat tengok jari. Kerana ni hati. Nak bawa hati kita, nak bawakan dia, nak tuntun sampai kita mengatakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah ada katakan, maknanya kita ni sebenarnya ada je manusia-manusia yang menyembah selain Allah. Yang kafir tu memang confirm kafir lah. Berhala dia sembah, patung dia sembah, ini memang orang kafir. Matahari dia sembah, pokok dia sembah, memang orang kafir. Tapi ada orang yang tidak menyembah ni semua, dia menyembah Allah, ada menyembah benda lain. Afamanittaba'a ilahan hawa. Allah SWT. Ada orang-orang yang mengikuti Tuhannya hawa, nafsu. Tuhannya adalah nafsu. Apa? Maknanya Tuhan yang kita sembah ni kadang-kadang bukan Allah sahaja. Ada yang mengikut nafsu disebut Tuhan. Allah sebut dalam Al-Quran, hawa itu, nafsu itu Tuhan. Main nafsu dia nak apa diikut, waktu itu dipanggil Tuhan. Siapa yang mengikuti nafsu panggil Tuhan. Saya selalu ingatkan, kita ni, kata Imam Ghazali, kita ni pembohong. Pembohong besar. Kenapa pembohong besar? Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar ni, kita mengatakan Allah, iyyaka na'budu, kepada engkau aku sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau aku minta pertolongan. Kita sembah, kita minta pertolongan dengan Allah, tapi waktu kita solat, hati kita dah pergi kat mana-mana. Nafsu kita sembah. Apa? Jagung rebus kat pasar malam, kita sembah. Lepas ni, Allah cepatlah sikit ustaz ni, lembab ni. Aku nak jagung rebus. Allahu Akbar. Ngam-ngam ni baca, iyyaka na'budu, kepada engkau aku sembah, wahai jagung rebus. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku minta. Minta dengan jagung. Alamak. Batu, kita kena faham. Ini dalam hati kita kena fahami, masukkan dalam. Sebab tu yang dia menjadikan jadidu imanakum, baru iman kamu. Sebab itulah iman jadi baru. Jadi baru macam baru, betul? Baru budak baru lain macam mana? Bersih. Macam itulah. Jadidu imanakum, jadidu imanakum sebenarnya.
Kita takut dalam hidup kita ni banyak takut. Allah kata walana baluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu diuji. Walana baluwannakum bisyai'in dengan sesuatu minal khauf. Takut. Setiap kamu ni mesti diuji takut. Pasal rezeki takut tak cukup. Pasal apa lagi? Apa lagi? Rezeki takut tak cukup. Ada anak, takut anak jadi anak derhaka. Mantu ku lembu. Apa mantu ku lembu? Apa? Tak tahu. Rugilah. Untung orang yang faham. Ada apa lagi? Pekerjaan takut diberhentikan. Jawatan takut diturunkan. Pangkat takut diturunkan. Takut. Hari-hari kita takut. Kehidupan kita takut. Sebab apa? Sebab kita tak memahami la ilaha illallah uluhiyah. Kalau kita faham, oh semua Allah dah tetapkan, nak takut apa, susah apa, semua dah ada. Hidup dengan siapa? Buat pun nak takut, tak payah takut. Rezeki Allah dah tetapkan, makan dah tetapkan, semua dah tetapkan. Kalau orang memahami, tapi setiap ramai orang yang tak faham, sebab itulah takut. Yang OT itulah yang paling banyak takut. Tak cukup. Allah uji dengan takut. Wa naqsim minal amwal, duitnya kurang. Anfusi wa samarat wa nadabluwannakum bisyai minal khawfi wal jumu', takut lapar. Wa naqsim minal amwal, duit kurang. Ini takut sebab dia tak faham. Maka setiap kali kita faham, selepas ini kalau kita terus memahami tiada Tuhan yang layak disembah iaitu Allah. Allah tu apa? Allah tu yang maha sempurna. Dialah yang memberikan kita rezeki, dialah memberikan kita kekayaan, dia memberikan kita kebahagiaan. Semua takut tak bahagia. Apa takut tak bahagia? Siapa yang bagi bahagia? Allah. Kenapa takut tak bahagia? Satu je. Ramai orang hidup tak bahagia. Sebab tadi la ilaha illallah. Kalau kita niatkan dalam hati qasdu bil qalb la ilaha illallah tadi, dalam hati kita tahu siapa yang bagi kita bahagia. Al qasdu bil qalb, labzu bil lisan, lagi satu al amalu bil jawarih. Diamalkan dengan perbuatan. Perintah Allah apa? Dia buat. Larangan Allah apa? Dia jauhi. Waktu inilah dia confirm dapat apa yang Allah bagi. Apa yang Allah nak bagi? Inilah. Ini jawapan dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya mengenai aku amat hampir, kata Allah SWT. Ujibu da'watad da'i zada'an, aku akan makbulkan apa sahaja yang kamu minta. Nak apa semua, aku akan bagi. Fal yastajibuli. Syarat yang pertama ialah ikut, sambut seruan aku, kata Allah. Apa seruan Allah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai. Jadi dapatlah. Kaya tu dapat, rezeki tu dapat, pangkat tu dapat, kekayaan, kejayaan, kebahagiaan, semua ke ni dapat. Orang yang takut tu sebab dia tak ada ni pegangan ni. Ini penting kita memahami kalimah iman ini. Ini paling penting kita memahami dia. Itu bila orang yang mencapai darjat ni, dia faham dan dia mengenali dan dia mengamalkan terus dan terus, akhirnya dia istiqamah sampai akhir. Dan akhir kehidupannya kalamuhu la ilaha illallah, perkataan pada akhir ialah la ilaha illallah. Istiqamah. Allah mengatakan qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu malaika. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya,
Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu malaikah, malaikat akan turun. Waktu malaikat nak cabut nyawa, dia mengatakan apa? Allah takhafu, jangan takut. Tak takut, maknanya orang beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Siapa yang yakin dengan la ilaha illallah, sekalipun dia tidak akan takut. Tak ada orang yang takut. Tak takut apa? Makan, alah Allah yang bagi. Minum, Allah bagi. Bahagia, Allah bagi. Rezeki, Allah bagi. Tak ada sedikit pun dia takut. Lepas tu, akhirnya matinya, malaikat akan kata, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Komplit. Ada dalam la ilaha illallah. Lepas tu, kandungan yang amat meluas. Cuma orang sebut je. Sebab kita biasa dengan tahlil. Lepas tu saya kata itu hari tahlil. Tahlil main jia pula tu. Ya satu, la ilaha illallah. Ya dua, la ilaha illallah. Ya tiga, la ilaha illallah. Ya empat, Allah, Allah, Allah. Dah biasa lah. Akhirnya kosong. Perkataan la ilaha illallah tu kosong. Gitu je kita sebut. Ulang-ulang lagi bulan Rejab. Tahlil banyak. Ha, nak cepat, nak habiskan 100. Okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni dah pergi. Dan sabda Nabi SAW telah mengkhabarkan daku Jibril bahawasanya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang Muslim tetekala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar daripada kuburnya. La ilaha illallah. Jibril mengatakan bahawa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan menjinakkan bagi orang Muslim waktu ketika mana mati. Matinya dia ucapkan la ilaha illallah, malaikat akan datang. Mudah. Orang beriman, malaikat datang hanya mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jinak tak? Senang, mudah. Keluar rohnya dengan mudah. Namun orang-orang yang tak mengucapkan la ilaha illallah ni jarang mengucap la ilaha illallah. Waktu matinya, bila didengar sahaja kalimah daripada malaikat ni mengatakan ya ayyatuhan nafsul khadisah, wahai jiwa-jiwa yang kotor, irji'i ila ghadabillah, kembali kepada kemurkaan Allah. Roh ni takut. Roh ni ditarik-tarik sampai ke halqum. Kat sini eh, taubat dah tak terima. Taubat dah habis dah. Habis sini. Waktu itu dia nampak iza balagatil hulkum. Kita ni semua akan melalui. Roh ni bila sampai sini, iza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Waktu itu kamu nampak, hijab dibuka. Fakashafna anka ghita afa basaruka al-yawma hadid. Hijab buka nampak. Semua nampak. Tempat bakal kita nak duduk, apa yang kita lakukan selama ni, semua nampak. Waktu itu kita baru nak bertaubat, tak terima. Dah nampak, orang macam ni lah, nampak baru nak taubat, tak terima. Taubat tak terima. Waktu roh berada di sini, waktu itu baru dia nak bertaubat, waktu itu baru dia nak menyesal. Maka malaikat waktu nak cabut rohnya, dia mengatakan apa? Walau tara idzil zalimun, ketika mana orang-orang yang zalim ini fi ghamaratil maut, ketika mana dia mati, wal malaikatu basitu aydihum, waktu malaikat mengatakan wahai jiwa yang kotor, kembalilah engkau kepada kemurkaan Allah. Dia dah duduk dekat halqum, dia berlari masuk ke dalam. Roh ni lari ketakutan dengan suara malaikat. Masuk-masuk dalam. Masuk. Masuk balik. Apa kata malaikat? Malaikat geram. Biadab, aku marah engkau makin lari ke dalam. Malaikat makin marah. Apabila malaikat marah,
waktu dia marah, dia punya marah terlalu marah, wal malaikatu basitu aydiyahu, malaikat dia memukul dengan tangan dia, dia pukul, dia mengatakan akhriju anfusaku, keluar secara diri kamu sendiri, keluar. Dia dah tak nak tarik lagi dah, dia menyampah. Lihat, aku dah menyampah, tak nak keluar sekali di sini. Dia pukul, 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 suruh keluar sini. Yang dia dah lari tadi, ketakutan masuk dalam, minta keluar balik. Dia pukul-pukul, akhirnya keluar. Keluar sini. Waktu itu tidak jinak. Sebab baca je, malaikat sebut aja, lari masuk dalam. Tidak jinak. Ini yang dikatakan, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, waktu dia mati, jinak. Tetekala matinya, menjinakkan bagi orang Muslim tetekala matinya dan di dalam kuburnya, pada ketika keluar daripada kuburnya, waktu dia duduk kat kubur, jinak. Waktu dia keluar daripada kubur, jinak. Jinak duduk dalam tu. Maknanya jinak ni maknanya mudahlah. Dan kata Samarqandi, apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, disurat Allah baginya 10 kebajikan, dan jika ada hatinya pada hari akhir, pada akhirat, maka baginya 700 kebajikan. Ini orang yang mengucapkan dengan hatinya penuh dengan tadi yang saya katakan, hatinya ikhlas, mukhlisin, ikhlas. Macam mana dapat ikhlas? Macam ni kita nak dapat ikhlas? Ikhlas. Cakap ikhlas boleh tak? Kita cakap, tak apalah, ambillah ni, ambil RM10 ni, ambil. Saya ikhlas. Betul ke ikhlas? Macam mana kita nak dapat ikhlas? Macam mana ikhlas? Apa yang kita lakukan sehari-harian, kerja kita, ibadah ni semua ikhlas kerana Allah. Orang ni apa, pengerusi, saya ikhlas, tak payah bagi saya lepas ni, tak payah, ikhlas. Pengerusi pun kata, betul ni Ustaz, ikhlas. Kecakap aja, kemulut aja, ikhlas ni macam mana nak buat ni? Ikhlas, khalasah, khalis, makni terus sampai kepada Allah, tinggi. Khalas makni penghabisan, makni kita dah tak kira-kira. Betul tak? Itu namanya ikhlas. Macam ni, selama ni ikhlas tak? Enggak. Ikhlas. Kat belakang lagi ni kepala tak ikhlas. Ikhlas je. Ada seorang ulama, seorang ustaz, orang alim, bila ditanya mengenai ikhlas, dia kata apa? Orang ikhlas dia dah tak kira-kira, dah tak ingat lagi dah orang ikhlas. Macam mana tak ingat? Dia kata kalau macam ni, ustaz, kalau kamu makan durian, durian apa? Durian musangking. Saya cerita durian ni, saya suka makan durian. Durian, kucing tidur, sebiji je kan. Belah cuma tiga je, satu, dua, tiga. Tiga. Berapa kilo? Tiga kilo. Tiga ulas tapi tiga kilo. Sekilo RM60. Makan segitu RM180. Makan tiga ulas je. Ada kawan datang, ya Allah, suruh. Ada siapa orang datang, suruh, ya Allah, ruginya RM180. RM180 masuk dalam mulut. Sayang kan? Sayang, tak bagi orang lain. Kalau boleh, ambillah yang lain, yang tu lagi mahal. Padahal yang ni mahal, dia cakap yang tu lagi mahal. Sebab dia nak ni, nak merasai nikmatnya durian tadi. RM180, 3 ulas di dalamnya. Makan, nikmat. Besok pagi bangun tidur, pergi tandas. Ini kata orang alim, dia kata pergi tandas, buang air.
Waktu buang air tadi malam sayang 180 sebiji. Ha, waktu buang air tu agak-agak kita sayangnya pada durian tu kita tahan-tahan tak. Oh ni nasi, okey keluar. Ini durian, oh kuncup, sedut balik masuk dalam. Boleh? Ha, tak boleh kan? Tak boleh. Kelepaskan di kau pergi, dia kata. Sum, habis, flash, habis semua, khalas. Habis kan? Ha, tak tengok, tak pandang, tak kira lagi 180 lagi dah. Ha, tak kira dah. Itu ikhlas, habis. Tak tanya, tak apa. Batu orang yang ikhlas macam sedekah. Allah kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan manni, ungkit-ungkit, wal adza. Ni salah satu petunjuk kita biar ikhlas. Dan sebut-sebut. Ah, ungkit-ungkit macam mana? Hari itu sudah bagi kan. Datang kau lagi minta. Habis, yang hari itu bagi habis. Rugi. Jangan batalkan sedekah kamu yang hari itu dah bagi dah. Eh, muka awal lagi. Kita sebut gitu je. Sebab tu istilah nak ikhlas dah tak ada istilah tangan kanan memberi tak sorokkan tangan kiri. Tak ada. Istilah ikhlas ialah tangan kanan beri, tangan kiri tutup mulut. Tutup mulut habis. Tak payah cakap apa-apa. Orang itu sakit hati ke, bengkak ke, geram ke, diam. Kasih. Tak nak kasih, jalan. Bila kita cakap, ai bukan kau lagi, habis yang hari itu, selesai. Wal adza, adza ni macam mana pula? Dia kasih. Nah, ambil ni RM1. Ni badan sehat lagi, gagah ni, kerjalah. Apa minta-minta? Dia cakap juga kan. Asal cakap habis. Maknanya bila kita sedekah, dah tak payah cakap apa, habislah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas habis. Sebab nilaian Allah kat dalam, bukan nilaian Allah kat luar. Saya tutup dengan kisah yang ustaz tu kisahkan. Dia kata apa? Dia kata ada dua orang yang berguru dengan seorang ustaz. Seorang namanya Ali, seorang namanya Ahmad. Seorang nama Ali, seorang nama Ahmad. Dengan dia belajar dengan tok guru ni. Hantu cuti. Cuti, waktu dia cuti, si Ali pergilah kat kebun, kemah-kemah kebun, nampak pula ubi. Ubinya besar, ubinya cantik. Ni ustaz ni menceritakan lah. Saya ceritakan balik. Dia pun tengok, wah cantiknya ubi, bulat, kemas, cantik. Dia kata, apa kata kalau aku bagi kepada tok guru aku, dia berikan aku ilmu, dia memperkenalkan aku kepada Allah. Aku tak dapat nilaikan dia punya, dia punya tingginya. Nilaian ilmu yang diberikan kepada aku, maka aku dapat hadiah yang tak seberapa ni. Aku kemas, basuh bersih-bersih, cantik, bubuh ribin. Kemudian dia pun siap-siap untuk pergi ke rumah tok guru dia. Sampai rumah tok guru, ketuk pintu. Assalamualaikum tok guru. Tok guru kata, waalaikumsalam. Buka, Ali, buat apa ni? Hari ni cuti ni tak belajar. Saya minta tok guru doakan saya lah. Ni saya berikan ubi, ambillah tok guru, goreng ke, masak ke, lepas tu jangan lupa doakan saya supaya ilmu saya barakah. Tok guru kata, baiklah, insyaAllah. Jadi ubi tu tolong Ali letakkan kat dapur belakang. Dia pun ke belakang, letak kat belakang belah dapur. Kemudian dia balik. Sebelum dia balik, tok guru ni cakap, pergi ke bilik, jumpa isterinya. Wahai, isteriku, Ali datang, anak murid kita tu, dia datang, dia bagi ubi. Kita ni nak bagi apa? Takkan dia balik tangan kosong. Isteri dia kata, kita ni bukan ada apa. Tok guru yang miskin, BMW je ada. Tak ada apa pun.
Maksud dia kata apa? Bang, kita tak ada apa bang. Tapi ada satu, ada seorang peniaga semalam dia berikan hadiah untuk kita. Kat belakang tu ada seekor kambing. Kita ni tok guru tak reti nak jaga. Ngajar tahulah. Ha, bagi je lah. Mudah-mudahan Ali bawa balik, dia jaga, dia kahwinkan, akhirnya beranak pinak, insya-Allah beri manfaat. Ha, tok gurunya pun okey, dia pun keluar. Li, kejap kejap, jangan balik dulu. Kat belakang ada seekor kambing. Kau bawa baliklah, kau jaga dia, aku kahwinkan ke, nanti dapat anak. Ambil lah. Ali pun, eh betul ni, betul. Pergi belakang, ambil. Keluar, balik dengan kambingnya. Di tengah jalan, jumpa dengan Abu. Abu kata apa? Hai, Ali daripada mana? Ada kambing lagi. Ha, tadi pagi pergi kebun. Ada cerita lagi kebun. Dapat ubi, kemar, bersih-bersihkan, hantar. Sekali dah hantar, tok guru bagi kambing. Kata Abu, wah, bagi sebiji ubi, dapat kambing. Ha. Kepala otak dia, apa dia cakap? Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Dah, dah, dah. Jom, kita bersurai. Dia pun bersurai cepat-cepat. Nak pergi pasar. Sampai kat pasar, cari apa? Mah nampak yang paling mahal Musang King. Durian. Durian mahal. Tak apalah, Ali bagi satu, dapat seekor kambing. Aku bagi tiga. Ha, mahal sikit pun tak apa. Dia beli durian tiga biji. Ha, bungkus cantik-cantik pergi ketuk rumah tok guru. Assalamualaikum tok guru. Tok guru buka. Oi, Abu pula. Tadi Ali datang. Ni Abu, ada apa Abu? Kita tak sekolah hari ni, cuti. Ha, dia kata, tak, saya nak bagi hadiah kepada tok guru. Ni saya daripada pasar beli durian Musang King 3 biji. Ikhlas. Ha, sebut. Ikhlas. Ha. Hai. Ha. Tok guru, alhamdulillah, terima kasih. Ini damanku, dia kata, dah lama memang nak makan. Kau memang memahami. Ha, letakkan kat belakang, kat dapur. Ha, dia pun pun letak kat aku. Si tok guru ni jumpa isteri dia. Hei, maknya tadi Ali datang, ni Abu datang. Takkan kita pun nak biarkan dia balik tangan kosong. Habis dah cerita, dah tahu. Dia kata, kita dah tak ada apa, kambing pun dah bagi dekat Ali. Habis nak buat apa? Pergi kat belakang tu kan, apa, Ali kan ada tinggalkan ubi. Bagilah dia ubi bawa balik. Akhirnya ikhlas. Yang tiri, yang nilai siapa? Yang nilai siapa? Kenapa dia dapat yang ni, dia dapat yang ni? Nilai ikhlas tu sampaikan dia dapat nilai yang tinggi seekor kambing ni dalam ikhlas. Maka belajar ikhlas daripada daripada perkara-perkara seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.